Kayak ngeliat deh teman aku waktu SMA nanti kan. Biasa aja. Kamu tuh bener-bener dong, kamu lihat cantik banget loh mukanya. Hidungnya mancung kayak orang Timur Tengah. Bodinya gurus banget dan alisnya tuh simetris. Itu siapa sih? Jessie Lily ya? Apaan sih kamu? Ih, kamu tuh gak bisa ya ngeliat cantik dikit. Oh, tadi kan mama yang ini. Apa, mama? Cantiknya siapa, mama apa dia? Mama. Oh iya, saya sendiri. Kenalkan, saya Furipa, marketing dari PT Bangunan Robo. Saya akan memperkenalkan. Jadi gimana, Pak? Mau diambil aja, Pak? Sayang, kan? Ya, sayang. Sayang nggak sih, Pak, kalau ditunda-tunda, Pak? Harus menunggu lagi tahap keduanya. Sayang banget, Mah. Bagus ya, ditinggal sebentar. Dan sayang-sayang, Pak. Bagus ya. Jadi gimana, Pak? Sayang banget, kan? Sayang. Oh, ibu istrinya. Enggak, Bu. Bukan gitu. Saya ini sedang... Pansi ngeles banget, ibu orang. Siapa tadi? Jadi apa? Yang bener, benar. Dapat telepon dari agen rumah, mau nawarin rumah. Mana? Rumah murah. Mana? Gimana? Mama tuh seneng banget dari ini. Soalnya... Papa itu mau namain mama seharian. Dan mama tuh... Bentar, saya ingin telepon. Halo? Ya? Oh iya, iya. Ya, ada di meja kantor sih. Ambil aja nanti biar aku emailin lagi ntar malam ya. Yuk, bye. Thank you. Siapa? Jessica. Hah? Malasin banget deh. Cemburu ya? Hah? Cemburu? Emang kamu pikir mamanya udah kecil? Ya udah, kalau gitu jangan... Jalan nggak? Tapi kan aku bilang jalan atau mama keluar dari taksi. Iya udah, ya udah, ya udah, jalan, jalan. Pak, besok mama ngajinya sama mama. Ngapain? Kan di sana kan banyak cowok-cowok berbadan kekar gitu. Duh, Pak, please deh, kamu tuh percaya ke sama sendiri, jangan banyak berlebihan kayak gitu deh. Iya udah, ya udah, kamu hati-hati ya sayangnya. Ma, besok papa jalan-jalan ya sama anak-anak komunitas di pameran mobil. What? Di sana kan bisa SPG, Pak. Terus juga tuh mereka tuh kayak kasih gitu, badannya segini, jadi pakai baju. Santai aja, Ma, gak bakal. Aduh, Pak, mama sakit banget kepala nih, Pak. Kenapa? Sakit banget, gak tau kenapa. Besok kamu temen mama ya, check up. Ya, please. Ini kayak dalam rendah deh, Pak. Kenapa gak sekarang aja sih, Ma? Gak praktek dokternya. Iya, tapi oh, kamu itu... jadi mau aku sama Pak kenapa? Itu kamu sama jawab banget. Iya udah, kita check up ya, kita check up besok sayangnya. Ya jadi pameran mobilnya. Pak. Oi. Nanti kita mobil itu mau kemana ya? Mau ke kampungnya papa atau mama? Gimana kalau kita mobilnya itu ke hati mama? Oh, bisa aja deh. Bentar, Pak. Kalau misalnya tahun ini papamu di kampungnya mama, terus tahun kemarin itu papa nonton lagi siapa? Ranta. Siapa? Hah? Mantannya papa? Jawab. Itu apa? Pulangin mama ke orang tua mama saya juga. Pulangkan saja aku pada ibu. Pa, itu bunganya ditendang tinggi-tinggi gitu nggak apa-apa? Mama. Oh, apa nggak laku penerbangan domestik? Ya enggak lah, kan bolanya nggak tinggi-tinggi amat. Oh gitu ya, Pak. Mama nggak ngerti deh sama papa. Kenapa? Kok demen banget sih nonton bola? Bolanya satu direbutin sama banyak orang. Papa juga bingung sama mama. Lipstiknya banyak, bibirnya cuma satu. Pak, ini kamu sudah bawa telepon ya? Lama gak? Ntar nih sayang, kamu tuh nunggu di sini aja banyak kontak. Ah, apa sih lama ya? Lama mana? Apa sih dulu aku nunggu di lama sama kamu? Ya beda lama. 3 tahun lah, untung aku gak lama sama orang. Beda lama masuk dulu ya. Kamu duduk manis di sini tunggu, jangan ganjel, dengar? Oke, bos. 1 hour later. Loh, aku mana sih? Mbak, lihat suami saya nggak? Iya, suaminya lagi
apa? Mak, Mama bisa jelasin. Mak, Mama bisa jelasin. Kamu ya. Masih mau nanya? Enggak. Kamu ngapain, Mai? Saya kamu kayaknya nggak ikutan turun deh. Kamu hati-hati ya. Oh ya udah. Aku nitip flash disk dong yang udah tiga. Kamu mah ribet banget deh. Capek dong bolak-balik nanti kayak gimana sih? Ya udah nggak usah lah. Sayang, aku nggak turun ya. Kenapa? Gak apa-apa. Oh ya udah. Nanti aku nitip balut ya. Kamu tahu lah merek yang mending kamu pakai. Itu juga kamu tanya dulu sama babanya. Dia made in mana? Kalau misalnya dia dari China gitu nggak usah. Terus juga sayapnya itu jangan lupa yang kayak sayap raja wali yang besar, lebar maksudnya, dan anti bocor. Oke? Kamu mana tahu yang kayak gitu? Kamu itu kenapa sih usaha dong buat isinya? Ini ya udah beli. Keluar. Beli sayap raja wali ya, Mbak? Iya. Sayang, kamu lihat deh, teman aku itu kepergok sama pacarnya. Dia ketahuan selingkuh karena apa? Dia ini ngelihat cowoknya tuh ngademin cewek-cewek pakai bikini. Ya ngeri juga ya. Makanya sekarang aku pengen minta passwordnya kamu, Instagram, Facebook, dan Pet. Buat apa? Oh gitu, kamu gak mau ngasih aku? Kenapa? Takut kamu selingkuh? Apa yang kamu sembunyi dari aku, ha? Apa? Ya udah, aku kasih tau passwordnya. Ya. A few moments later. Kok Instagrammu gak bisa dibuka sih? Iya, udah aku ganti passwordnya sama kayak Instagram aku. Ya udah. Apa password Instagram kamu? Kok kamu malah nyapain Instagram aku sih? Iya kan password kita tadi samaan. Kalau aku nggak tahu password kamu, gimana aku buka Instagram aku? Jadi, kamu mau lebih pilih Instagram daripada aku? Aku pilih. Ya udah, kamu pilih aja deh, kamu mau Instagram aku sendirian. Sayang, kamu ngapain sih lama banget di mobil? Rapiin rambut dikit bentar. Apaan sih? Itu lama banget deh. Cepetan, buruan, 5 menit ini. Iya. Ayo kan? Bentar deh ah. Iya, ayo nanti terlalu. Tunggu sebentar ya. Dulu, kamu tuh ngesabaran banget ini suami. Iya, ya udah aku tungguin. 10 menit ya. Ribet banget deh. Yaudah, aku tungguin. 2 hours later. Kamu malah tidur sih? Udah. Sorry. Apaan sih? Aku udah malas sekarang. Kita pulang sekarang. Enggak jadi nonton. Enggak, pulang enggak sekarang. Keluar! Ya pulang nih, pulang. Mbak, kamu lagi di mana? Mama lagi di pelajaran bahasologi. Oh. Kamu mungkin sejam lagi di Mama ya. Ya udah. Oke. Okay, dadah. Tomorrow. Bentar, Beb. Aku buat apa? Halo, Ma. Iya, Papa kamu lagi di mana? Ini Papa lagi refleksi di tempat Mama kemarin. Apa? Iya, badan Papa capek semua. Siapa cowok yang gitu kamu? Iya, cewek, Mama. Enggak, Mama bilang pulang sekarang. Tapi Mama capek banget loh. Mama udah di depan ruangan kamu. Pilih mana? Sekolah direfleksi, badan sakit semua karena cedera, atau badan sakit semua tapi nggak cedera. Ayo pulang, Mama. Ayo pulang. Aku nggak jadi refleksi. Mas, saya sih pisah.